kita tampil ya di acara ulang tahunnya Pak Chairul Tanjung. Jangan lupa Ari Lasso dijadikan armada tetap di Trans ya. Jangan antri tawalin terus Pak, bosen Pak. Tanggal 3 main di acara Pak Haji Mas. Iya, pura-pura jadi promotor aku. Duh, nyesel aku. Bayar murah, Sultan nawarnya gila-gilaan. Pak Jini, selamat ulang tahun. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Selamat sore. Selamat sore, Gem. Masih siang lah ini. Oh iya, sore ya, jam 4 ya. Kita di Bandung. Kemarin kan dari Singapura. Liburan sama anak, tapi aku berangkat pulang duluan karena ada acara di Bandung, nyanyi. Dipaksain sama ini. Tapi begitu tahu acaranya, tidak merasa terpaksa. Karena ulang tahunnya Pak CT ya, Chairul Tanjung. Di Trans TV, Trans 7, Trans Corp, Trans Media, Trans Hotel, Hotel Trans Studio. Ulang tahun dirayakan di Bandung. Nah, aku rasa aku cukup punya ikatan yang hoki ontal. Mendalam. Yang hoki, ikatan yang hoki. Hubungan yang cukup sering mengejutkan gitu Gem, dengan stasiun TV tersebut, sehingga pemiliknya juga sering mengundang kita untuk acara-acara yang cukup personal. Contohnya malam ini kita akan nyanyi, nanti ya aku pengen mengucapkan ulang tahun secara langsung, mengucapkan terima kasih juga secara langsung atas segala supportnya selama ini gitu. Kan seperti kita ketahui, konser tunggal Ari Lasso yang pertama Sang Dewa Cinta itu juga ditayangkan di Trans 7 ya ini ya. Kemudian yang 25 tahun Ari Lasso berkarya yang meledak itu, yang trending itu juga bersama Trans 7. Terus kemudian di masa pandemi yang serba sulit, Ari Lasso dididik, dipaksa menjadi host di dua acara langsung di Trans 7 ya kan. Terus kemudian juga penampilan pertama setelah sakit, dan kemudian juga luar biasa monumental itu di Trans TV dan Trans 7 juga yang Alobank Festival kemarin. Jadi dan setiap acara ulang tahun Trans ya selalu kita hadirin ya. Cuman miss mungkin 1-2. Ini udah di booking. Ini udah di booking juga untuk ulang tahun. Jadi memang kita punya ikatan khusus dengan TV tersebut, sehingga ya layaklah kita untuk hadir nanti malam mengucapkan ulang tahun, selamat ulang tahun secara personal untuk Pak Chairul Tanjung, karena beliau juga salah satu tokoh yang menurutku cukup rendah hati ya untuk pencapaiannya gitu ya, cukup santai lah orangnya dengan segala pencapaiannya, apalagi juga Mbak Putri Tanjung ya dengan Alobanknya ya kan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengenal lebih personal lagi, sehingga ada nilai-nilai ya yang bisa kita serap ya. Sekarang kita mau kemana Mas? Seperti biasa melihat-lihat barang-barang tertentu di Kota Bandung. Ini salah satu pusat sentra juga nih ya Yun ya. Iya. Baik barang antik di Cikabundung, langganannya Mas Ahmad Dhani ya di Cikabundung itu ya. Iya. Langganan besar ya Mas Ahmad Dhani ya. Besar sampai terkenal. Terkenal ya Mas Ahmad Dhani di Cikabundung. Terus kemudian tapi kita nggak sempat ke Cikapundung, jadi ini langsung ke temanku namanya Berfajar. Pak, kita ke Setra Sari ya Pak? Setra Sari, Jalan Setra Sari, tahu Pak? Mas Yani tahu. Oh, ya. Kata. Waduh, arahnya mana? Coba kita berhenti dulu Pak, sebelum dasar lebih jauh Pak. Ini rumah temanku Gem, dia hobiis audio, hobiis tapi juga sekaligus berjualan, dan kemudian memang ada satu benda yang ingin aku beli, udah deal, pengen aku tengok gitu Gem, sambil melihat-lihat gitulah Gem, perburuan duniawi hari ini. Kita menuju ke lokasi sasaran ditemani Wis ya, cukup jauh ternyata, 30 menit lah ini ya, 42 menit. Oke, dengan Mas Dhani ini pasti bisalah lebih cepat 10 menit ya Mas Dhani ya. Wih, topi baru tuh. Baru dong. Asli. Sekarang Ari Lasso kolektor topi. Kok kita nggak dapat topi baru Mas sih? Ngapain? Beli sendiri lah. Ini bagus tapi Mas, Y3 ya? Ganteng banget, bangga gue Mas. Gini.
bini lo gitu. Baitri. Ya kebetulan yang apa ya, brand-brand yang gak umum gini kan aku cocok. Wah, aku beli sepatu baru kan, warnanya merah. Di bawah hari ini? Enggak. Ya. Yeah. Tapi seperti biasa, modelnya tetap model Converse. Sampai ketemu di sana ya, Mas. Iya. Ini yang aku ya? Ya, ini belum diapa-apain nih. Ini ya. Ini SME ya? Ya, ini terkenal banget nih. Suaranya beda sama, ya pokoknya mah. Amalin kok, bro? Hah? Amalin kok? Oh, 75? Jauh dong. Oh, harganya juga jauh. Oh, harganya juga jauh. Ini di atas Lenko. Berapa ini ada yang lebih lagi dia. Ini saya dulu ambil berapa ya? Ini Toren kok enggak membel? Oh, membeling ya. Membel. Apa game? Ih, banyak yang komen rambutmu bagusan gini tau, Mas. Gini terus aja ya, yeah. Panjang ini dikit lah ya. Iya, yep. Depannya nih, segini gitu ya. Segimana? Segini. Kayak gue gendeng tadi. Didik Mangku Projo. Stop on you. Didik Mangku Projo. Seger ya, Gem? Seger banget dong. Abis mandi soalnya. Kita turunin ya. Iya, yeah. Kita tampil ya di acara ulang tahunnya Pak Khairul Tanjung, bosnya Trans. Mudah-mudahan sehat selalu, Pak. Jangan lupa Ari Lasso dijadikan armada tetap di Trans ya. Jangan antri tawalan terus, Pak. Bosen, Pak. Ngantri, enggak bosen gua, beneran. Tapi garing. Tanggal 3 main di acara Pak Haji, Mas. Iya, pura-pura jadi promotor aku. Duh, nyesel aku. Kenapa emang, Mas? Bayar murah. Sultan nawarnya gila-gilaan. Beneran. Mas, aku ini acara pertamaku. Ternyata jual tiketnya mahal banget, 35 juta gitu-gitu. Iya. Aku udah ngasih diskon 50%. Malah hampir gratis kemarin nih. Iya, kalau dia tak aku ini pintar. Sultan yang melas. Kalau kita kan masih undi Sultan, tapi yang tegas ya kan. Kalau Pak Andre itu Sultan yang melas. Mas Hari, tolong Mas Hari, ini event pertamaku. Tolong gini. Yes, gimana lagi lah namanya temennya gitu. Nanti giliran kalau aku ada acara tak suruh nge-MC dia. Kita nyanyi 2 lagu dia nge-MC 3 jam. Sehat. Sukses. Bagus. Sehat. Sukses. Asik. Selama itu. Thank you. Apakah selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun juga untuk ibunda atau eyang yang ke 90. Luar biasa, Pak Cetri yang ke 60. Nanti di usia saya yang ke 60, mudah-mudahan saya juga punya. Tapi udah punya sekarang, Pak. Ari Lasso TV namanya. Subscribernya lumayan, Pak, 2,5 juta. Selamat sekali lagi juga untuk Trans Hotel yang ke-10. Selamat ulang tahun untuk Pak Ete, panjang umur, sehat dan sukses selalu. Selesai sudah tugas hari ini. Jadi panggung yang baru ke beberapa kali ya. Tapi sedikit demi sedikit mulai terbiasa lagi, mulai asik,
mulai lentur lagi. Ada kritik Mas gimana untuk aku tadi? Gak ada dong. Harus ada kritik dong. Aku besok nyanyi berarti ikut ya. Kritik itu dong. Itu bukan kritik, itu permintaan itu namanya. Ya, ayo ayo Pak. Saya sama istri. Iya, iya. Oke. Ya, terima kasih sama-sama. Harapan panggung ke depan berarti apa, Mas? Hah? Harapan panggung ke depan. Ya, bisa nyanyi lebih banyak lagi. Baik lagunya maupun panggungannya. Kita mulai coba tingkatkan Yun ya. Yang penting sampai sehat. Yuk. Ya. Yang penting adalah sehat. Tidak boleh ke capean. Karambol aman, karambol. Karambol aman. Selamat ulang tahun Pak Cete. Sehat selalu.